Siapa nih yang gila tadi itu sama yang itu ya sebenarnya. Kita spam yang ini dulu. Ah, salah posisi gua anjir. Udah mati yang itu anjay. Oke, aman. Let's kita bakal lawan, kita lawan dulu saudaranya. I love it. Shit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mada Ramadan di game God Hand. Oke, jadi di video kali ini kita bakal main game God Hand. Kita bakal tamatin. Kali ini ada yang sedikit berbeda. Kita bakal tamatinnya bakal pakai cheat. Cheat double God Hand semua bakal kita pakai. Sampai tamat, jadi durasi video bakalan panjang nanti. Kita soal main sampai tamat, sampai pakai cheat semua ya. Nih kita lihat nih, cheat sudah kita aktifkan semua. Kita lihat di sini, nah cheat sudah aktif. Dan cheat engine sudah aktif juga buat double God Hand ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Masa banyak cimcong. Mana cuy. Nah, langsung aja kita mulai. Wow, got quite a pair to pick that. Oh wow, wow, kak Wera pick that. Kita bakal mainin God Hand. God Hand. Langsung skip aja ya, langsung aja kita mulai. Kita bakal gak usah banyak lama-lama, langsung aja mulai. Kita setting dulu aja ini bentar. Kita satu ntar ini kita setting dulu. Ini settingan gua kalau main biasa seperti ini ya. Mana sih? Kita yang paling bawah. Cari ke punch. Kalau masih ini. Ini apa ya waktu itu ya? Sabar dulu, sabar dulu, sabar, sabar, sabar. Ini kok nggak salah. Haymaker aja kali ya. Haymaker. Terus kalau ini first. Roulette-nya lupa, roulette-nya. Jadi kita ganti dulu. Kita cari yang mahal. Satu skip first. Kita bakal cepat, nggak usah banyak lama-lama sini. Bar-bar kurang-kurangnya salah ini. Kurangnya ini, little ini. Ah.
ini baru bener nih settingan gua nih. Kita langsung cepat ya, nggak usah banyak cincong. Belum keluar juga ya. Oh, lama sekali, buru nih. Ada yang harus dibeli nih. Bentar aja, bentar doang. Teknik mana beli? Udah ya. Langsung gas kuy. Oh iya, buat kalian juga yang pengen cheatnya ini, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Kalau enggak tak taruh di ujung video ya. Tinggal dibuka aja tuh videonya. Langsung kita buka God Hand gak sebanyak cincong. Kejar gua kesana, ayo ayo kejar kejar gua sini. Gua buru-buru ini. Orang gua buat petin kok. Gampang ya kalau main kayak gini ya, cuman ya anjay anjay. Poison Chihuahua. Gua bantai semua. Gua pake cheat tok. Buka dong, lambat kali. Mana nih? Target die, bodo amat. Gak peduli, gua udah tuh orang nolet kita udah dapet. Oh, double kill, double kill ya?
gak kena dua-duanya dong. Gak kena dua-duanya, anjay. Gak kena dua-duanya tadi pas ngepamel di anjay, anjay. Oh gak ada apa-apa, buka. Waduh, kenapa di save? Kita langsung aja cuy. Gak usah save-savean. Kunci di sini lupa gua ambil. Nice. I love it. Buat apa ngambil itu duit karena juga. Mati dianya. Semua sempetnya anjay. Oke langsung aja kita buka. Ya gak usah banyak bacot. Kita lawan Elvis langsung. Menit doang ya, 11 menit lama kita lama di situ anjir, 11 menit cok. Harusnya tadi 8 menit harusnya, karena kelamaan sih.
Kita skip-skip, kita langsung aja ke jalan utamanya. Kita cari yang megang kunci. Kurang kunci satu ya? Kurang kunci satu. Loh! Satu lagi berarti. Di sebelah sana belum. Dia yang bagus ya. Oke, keluar. Nice. Tuh. Oh ya, gue ingetin lagi kalau pengen cheatnya gampang, tinggal linknya nanti tak taruh deskripsi videonya, sama kalau enggak di ujung-ujung ya ada video. Di situ ntar ada. Tak taruh di situ. Atau tadi bisa skip langsung ya. Gigan enemy. Gak jadi buka tangan dong gua, gara-gara nih orang. Okay.
Mega Lucia kabur. Gak hancur ya? Nyesel, gue nyesel, nyesel, nyesel. Parah. Buang-buang waktu kita disini aja. Harusnya tadi gak usah di ini, kita serang aja. Teknik itu langsung hancur ya, GG kali ya. Haymaker God namanya. Haymaker God. Salah jalan dong. Oke, gampang. Nice. Ya gampang, gue pakai cheat. Anjir. Awesome. Ya oke, kita lanjutkan lagi. Kita langsung buka tangannya aja yang masih banyak cincong. Buat apa ngindar cok? Oke, nice. Oke, aman. Kita lawan 3 orang. 3 orang aneh. Aneh lebih tepatnya. 3 Evil Shooter namanya. 3 Evil Shooter. Gue udah pernah lawan orang ini. Soalnya kalau sendiri-sendiri mah gampang. Tapi kalau di orang proyek kan tuh susah cuy. Keren bangsat. Gampang. Cewek nggak bisa di spam ya. Oke, kita langsung. Nggak mati dong. Oke, aman. Aman, cuma kayak gitu doang, aman. Jauhan, cok. Anjir! Jauhan dong. Cuman gitu doang, kedauan gitu kan. Terlalu GG kita, cuy. Yeah.
die. Oke, aku lanjut. Iya. The Rune of Evils. Kita bakal lawan Evils Elfish lagi. Elfish tidak kapok-kapok. Langsung aja kita buka tangan kita ya. Oh ya, kita lawan anak Kroco dulu ya. Lawan Kroco ternyata. Kita spam high kick dengan Cai. Kita spam high kick tadi kena Cai. 10 menit seperti biasa, 10 menit. Oke. Tadi 11 menit, sekarang 10 menit. Udah ada kemajuan berarti. Kita mampir shop dulu bentar ya. Kita ada yang mau tak beli gitu kan. Mampir shop bentar. Ada yang mau tak beli. Darahnya. Oke. Nah, kita udah bisa pakai op 3 biji, berarti kita sudah bisa pakai Shaolin Blast ya. Kita coba nanti Shaolin Blast-nya, double Shaolin lebih tepatnya karena kita udah pakai double cut hand. Oke. Gak apa-apa kita ngerusuh ya cuy. Weh gak kebuka dong. Yang sini harus kepatin dulu kali ya. Nah ini dia. Ayolah kebuka. Enggak kebuka dong. Yang nasib kebuka. Goodbye bro. Sisi muter sudah kita gabrak ternyata bung, mana ya jalan. Salah jalan kita cuy. Sana mana nih jalannya anjay. Jarak sini cuy. Nah challenge. Come on. Cuy, kita ambil lama-lama cuy. Dapetin kuncinya di mana? I love it.
gue lupa ya. Bukan. Oh, di sini. Oke. Dai, dai, lo yang dai. Kita bakal lawan monyet. The Maxim Middle Ridley. Monyet. Lebih tepatnya, ya gue panggilnya monyet. Ah, muka pernah gak tau. Anjir, ah, ya. Oke, okay, easy peasy. Nice. Xenon Dance School. Sekarang masuk Xenon Dance School. Abis Xenon Dance School, nggak sekolah kita bakal lawan bocah bayi ya, ntar ya. Ratchet. What are you nervous? Mana lagi, mana lagi, mana lagi? Ini nih. Hey. Kita coba double cut hand ya. Oke, langsung mati. Oke, okay, sudah berubah jadi biru, kita gas squeeze aja langsung. Gue gak peduli sama lo, gue peduli sama ruangan ini. Kita bakal lawan anak kecil. Lebih tepatnya Power Ranger bocil. Power Ranger bocil ya. Oke, kombol, kombol. Wah, gak cuma satu dong. Come on.
Ed bulat-bulat kota. Sekali lagi. Oke, aman. Bulat sih kayak bulat. Woohoo, easy peasy. Kuncinya di mana? Kunci, oh iya. Nice. Yang kita cari cuman kunci, soalnya di sini kotak-kotaknya ini banyak anak kecil. Bodo amat dah ya. Ah, ini enggak mau minggir lu, reseh. Oke. Puppy Kingdom. Nah, kita bakal lawan abis ini. Kita langsung ke tempatnya Shannon bos yang cewek itu loh. Masa gak tahu sih? Ya tahu dong, gampang kok. Lawannya ini juga gampang, apalagi kalau pakai cheat, gampang semua. Kita spam aja ya. Easy-peasy. 10 menit lagi ya. Biasa 10 menit. Sudah 30 menit kita ngerekam video ini. Nah, di sini ada bug ya, gue seneng banget di sini ada bug biar kita bisa cepat di sini. Teknik kita bisa ditambah nggak? Oh, alhamdulillah bisa ditambah. Ternyata cuy, ditambahkan kita bisa nambah ini sama. Bodoh amat, gua nggak bully, gua nggak bully. Bodoh amat. Kissing hot kiss, mantap. Help me.
Sayang sekali itu ada muka ini, jadi gak bisa lawan itu ya. Sorry banget, soalnya gue udah buka tangan Goten tadi. Kalau gue gak buka tangan Goten, bisa sih ngelamatin ini cewek, tuh cewek tadi. Oke, aman. Salah jalan. Nih, aduh, sini ada bug loh. Oh, lupa kan gue di situ tadi bugnya. Pakai bug aja kita di sini langsung aja ya. Enggak bisa ya? Nah, tuh dia ada hati kan. Oke, kita kebal. Duit gue udah kaya, gue gak butuh gitu. Duit gue sudah kaya, jadi gue gak butuh namanya. Apa namanya itu tadi? Challenge ya? Iya, challenge. Aku menit. Mati kan barang rata nih. Injek, injek. Kita injek-injek sampai mati loh, gak mikir. Di orang itu mati ya, di orang mati sama Devil Hand.
lambat kali, buruan lah. Keluarin, keluarin, nice. Gak ada masih ada lagi dong. Kira-kira gue ada satu aja udah kelar sih. Nanti masih ada. Enjoy aja ya ini video ya. Enjoy ngeliatin gue main. Enjoy aja ya kalian nonton gue main ya. Gimana cuy, enjoy liatin gue main, kegigian gue main God Hand ya. Kok gigi mah kayak cheat, bangsat banget. Oke, aman. Kelamaan cuy, langsung aja kita kita bakal lawan Devil Hand. Di sini kita bakal lawan Devil Hand ya, sorry banget, tonton aja gua terus ya sampai bosen ya. Video ini kayaknya bakal 2 jam lebih. Tonton aja. Tonton aja dah. Kita spam. Easy peasy. Mana nih jalannya cuy? Jalannya ke atas atau gue kesini? Nice. The Basoka Trap. Kita bakal lawan robot abis ini. Abis setek ini kita bakal lawan bosnya ya. Oke. Belum kebuka dong. Oke, kita brutal ya. Kita bakal ke next area langsung. Kita gak usah banyak cincong, langsung kita ke next area. Ini kita spam aja ya. Ini kita ganti jurus dulu dah. Kayak jurusnya kurang wow gitu. Mana ya? Yang di sini nih kurang wow di sini nih. Kita ilangin aja dah. Oke. Okay. Kita buka tangannya. Oke.
kelar. 10 menit lagi. Oh, skip village tuh tadi tuh, nggak pantas aja dapat minus. Kalau setiap kali kita nyekip tempat, nah kalau masih ada musuh berarti kita langsung dapat minus tuh ya. Oh, ya mudeng gua sekarang. Berarti kalau kita nyekip tempat, kita langsung minus. Nah, bodo amat dah ya, langsung aja kita terabas aja lah. Kita end langsung. Enggak kena, bodo amat. Langsung kita gas kuy. Kita bakal nyelamatin orang. Orang tua saya bisa berenang, cuman dia drama aja cuy, nggak bisa berenang. Drama, dia tuh drama. Saya mah bisa berenang, cuman drama jadi kayak nggak bisa berenang gitu. Banyak cincong, kita langsung aja cepat. Kita cepat sih. Long walk, apa tadi itu? Long walk, apalah. Bodo amat. Langsung kita gas sih. Oke. Kita bakal naik kapal. Naik kapal ya. Nanti habis lawan kapal kita bakal ketemu Rockstar habis ini ya. Kita mainan dulu di sini, ada misi sebenarnya. Kurang asyik gua kena itu. Gua kena dua hidung. Wih, diem lah. Gak kena. Gak kena dong. Lolos. Ya kita langsung lawan musuh-musuh kita. Lambat kali. Iya lu udah cuma dapat segitu udah ya. Ya cuma dua dong. Perkasa. Oh, ternyata tidak perkasa ya. Ayo, gua tungguin. Yeah.
Oke, aman. Sip, yang terakhir, putaran terakhir. Oke, itu bakalan bosnya. Bosnya, ini dia bosnya ya. Langsung aja kita buka. Oke, aman. You've been a wonderful. Oke. Enggak usah banyak cincong ya. Dang. Gua gak ada urusan sama lu ya. Bonus terakhir. Knife sniper, oke. Posisinya itu loh, lucu. Bodo amat, ayo kita gas kui. Kita bakal lawan siapa nih? Yang gila tadi itu sama yang itu ya. Kita spam yang ini dulu. Ah, salah posisi gua anjir. Ya mati yang itu anjay. Oke, aman. Let's kita bakal lawan, kita lawan dulu saudaranya. Shit. Banyak gaya lu, labat ngerayu ala. Gua mau lawan lu. Lu masih buka dong. Oh, itu mungkin ya mode tangannya kebuka cuman nggak ada suaranya. Ngebug tadi itu kayak ngebug, biarin aja dah.
Kita bakal lawan Elvis. Elvis dalam mode apa ini? Mode Devil. Ya. Elvis mode Devil. Kita gas kena aja ya, kita bakal lawan dia nih. Kita spam. Ah, kelamaan. Langsung aja kita pakai ini kita. Belum mati. Oke, ini. Oke, langsung mati. Sembilan menit, bagus sekali. Udah 9 menit ya kita ya. Kita lihat videonya udah berapa menit. 1 jam sudah kita bermain game God Hand ini ya. Semoga aja nggak ini lah ya, nggak apa, nggak ngerekam, berhenti ngerekam sendiri cuy. Karena bakal sakit kalau ini tau-tau berhenti merekam gitu kan. Videonya hilang gitu, aduh sakit banget itu cuy, sumpah. Oke, mana lagi? Yang ini ayo turun. Yang ini kapan mau turun? Sensei onegaishimasu. Iyalah kamu kalah ujungnya, harus kalah kamu itu cuy. Gak peduli. Kita buang. Masih ada. Oke, balik langsung. Oke, aman. Oke. Kita buka dulu itunya. Anjir, anjir. Kunci ada di bawah ternyata. Dadah, gue bohong bodo amat, gue mungkin dapat kunci.
dapat kunci spam udah kelar. Lamaan sih. Nah di sini juga kita harus jangan buka tangan dulu, berarti buka tangan kita nggak bisa membuka obor nih. Nggak bisa buka obor nih kalau ini ya. Balik. Udah amat, dah nggak peduli gua. Ini Shannon petshotnya juga nih, kita jangan pakai tangan dulu ini. Kalau pakai tangan nanti ini cuy nggak bisa ngelempar tulangnya itu. Oke, man. Berapa menit sih videonya? Udah 1 menit. 1 jam setengah. 2 jam nih. Wah, terlalu pendek, cuy. Nah, sana dikit gitu lebih banyak. Gak nyampe. Rata kill. Killer hand. Nah ini kita lawan siapa? Yang anak kecil. Come on.
langsung kita dijatuhkan oleh Shannon. Kita jatuh ke bawah, kita langsung ke web eat. Percuma cuy gua ngidupin tangan, ujung-ujungnya mati. Oke. Ayo turun. Gak tertarik gua. Ayo kita lawan kakek-kakek kecil. Kita siksa nih kakek-kakek kecilnya. Semoga aja kena lah. Nah, kena anjay, mantap. Langsung kena anjir sama double guard hand. Bodoh amat. Rese nih orang. Gak takut gue malu, ayo sini. Hahaha.
Oke, kita langsung lawan si Shannon ya. Shannon mau di Devil, pembalasan Shannon. Pembalasan Shannon. Langsung kita buka tangan kita. Gak usah banyak cincong, langsung kita pakai jurus andalan kita. Langsung kita pakai lagi, Dragon Kick. Kita kasih fish run. Oke, aman. Langsung ngotiar. 14 menit kita kelamaan di sini anjir. 14 menit biasanya cuma 10 menit, nih 14 menit. Lama kali kita ya. Nah, sip, kita sudah pakai piramid. Tower Mirage. Kerasa cuy, 2 jam ya? 2 jam belum, udah sampai 2 jam. Setengah jam lagi ternyata. Ayo kita langsung aja ya. Coba sih, coba. Dewa ya, kita bisa ngelewatin itu dong. Kita bakalan robot lagi, robot Falcon. Bukan. Ada teman-teman. Teman-teman yang di bawah ada. Mantap kali. Uhui. Salah jurus, cuy. Spam skill gitu ya. Dong. Seratus buat ini enggak ada ya?
mantap kali cuy. Sensei, onegaishimasu, onegaishimasu. Ayo kita lawan senseinya abis ini. Kita bakal lawan senseinya. Sensei Great Revenge. Nah ini nih kita bakal lawan senseinya. Kita lawan gurunya dia tadi. Tes spam aja ya. Tes spam aja. Oi. Ajun. Jangan sampai lepas. Kok gue gogi ya. Oke. Ini kita fokus nyari yang punya kunci aja ya. Langsung aja. Gak usah cincong cincongan, setau gue di sini sini. Gak pernah lagi dua-duanya. Oke. Ini dia. Oke. Kita lawan siapa ini namanya? Devar. Oh ya, ini yang jadi kelelawar laut ya. Double Shaolin lagi. Gampang. 7 menit doang kita ngelewatin stage ini. Nah ini yang terakhir ya, kita bakal abis ini
The Death Surrender. Kita lawan yang dalam sini dulu, rame sini. Oke, sudah terbuka jalannya. Time to die, iyalah, waktunya mati. Rata kill. Buat mainan dulu. Kita lawan yang ini dulu. Anjay, gak kena dong. This is it, Olivia. Iya, gua bakal nyelamatin kamu. Slow aja. Oh ya, buat kalian, gue ingetin lagi, kalau pengen cheatnya nanti tak taruh di deskripsi ya, cheatnya. Kalian bisa pelajari sendiri video-videonya nanti itu. Itu video ya. Pelajarin aja tolong ya. Kalau enggak dia tak taruh di pinggir-pinggir kok. Kamu terakhir itu buat gua. Buat lu ya. Kita langsung cus. Japanese elite. Wih, Japanese elite cuy.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Afro first, wih, tinjuan afro cuy, nggak mantap nih. Pria hidung belang, anjay. Kita ganti jurus dulu ya. Oke. Kita lawan Raden. Mana-mana cuy. Gigi kali. Oh, udah terakhir-terakhir gampang cuy. Udah berapa menit? Udah 2 jam belum. Oh, udah mau 2 jam, cocok cukup lah sampai ini 2 jam ya. Kita langsung cus. Oke, ini dia. Kita bakal lawan siapa namanya? Azel. Azel ya, bukan Hazel. Kamu tuh cuma punya satu, gue nih dua. Langsung kita buat dia buka aja ya. Lama kali. Ah, reseh nih orang, anjay lah. Wah, rusak. Seneng lawan dia kayak gini cuy. Kita kasih penutupan. Terakhir kita cium tangan dulu. Sakit ya, mana cuy? Ini hard, ini kalau bukanan enak amat, enak banget anjir. Yeah.
terakhir nih, lihat nih. Oke, tamat juga kita ya. Berapa menit kita nih tamatin ya, cuy? What am I? It's time for me to choose my path. The power of my God hand. Oke, tamat juga sih. Dua jam, paslah 2 jam sama lagunya ya. God power keep my pimp hand strong, so trust me or you won't last very long. Dragon kick your ass into the Milky Way. Impetuous. If it's too much, I'll grovel at your feet. I beg for mercy when I feel the heat. Jaw dropping attacks from my roulette wheel. Apocalyptic beatdowns from the God hand. My arm. I summon up the powers of the God hand. Wants a piece. Just break that trip. Hyperactive fighting style, so slick they will make you drool. The God hand helps me work out my stress. It's overpowering, I must confess. The only person who it doesn't work on is the girl who got me into this, Olivia. Sekarang gila gue anjay. Slicing through thugs with my shockwave. Shinji Mikami ada gitu kayak kalau God Hand 2 gitu kan, beh. Kalau ceritanya kita open world gitu kan, beh, mantep paling ya. Kayaknya enggak ada sih. Aduh. Soalnya itu bacaan 5 jam ya. Sorry bener ya, sorry banget ini. Bacaannya 5 jam padahal mah tadi ada yang salah, cuy. Kita stuck, cuy. Gimana? Posisi stuck. Stucknya tadi di tengah-tengah di menit ke 1 jaman. Tadi 1 jaman harusnya kita buka. Soalnya kita udah buka mode God Hand, jadi kita enggak bisa buka pintunya itu. Pintu penjara di mana sih tadi itu namanya? Namanya tadi itu apalah yang orangnya kita nungguin kita tadi itu di tempatnya Shenron tadi itu. Nah, itulah. Tadi kita stuck di situ, cuy. Sorry, mohon maaf ya. Aslinya sih tadi berapa menit kita ini kelar? Berapa menit kita kelar video ini? Pas 2 jam ya. 2 jam kita namatin God Hand langsung nih. Ya. Itu aja ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Oh ya, buat kalian yang pengen cheat God Hand-nya, kalian bisa lihat di deskripsi, kalau enggak di pojok video, pojok kanan apa kiri? Kiri sih, enggak salah. Ya, kiri ya. Terus apa lagi ya? Nah ya, buat kalian mau request yang kalau PS2 nanti insya Allah tak buatin, bisa juga sih PS2 ya. PS2 cheat PS2, God Hand PS2. Nah, jadi oke, mungkin segitu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time. Bye.